Assalamualaikum Sobat Paper semua, selamat datang di One Stop Peping. Buat kalian yang baru nonton, saya mau kasih tahu kalau One Stop Peping adalah channel yang bahas mengenai device, berita-berita, tips atau tutorial, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia peping. Jadi, buat kalian yang suka dengan dunia peping, jangan ragu untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis Sobat Paper. Oke, di video kali ini saya akan ngasih tahu info nih buat kalian yang suka hunting barang-barang via online. Kalian harus cek cara yang satu ini. Di Indonesia, para distributor gede, mereka biasanya punya satu aplikasi khusus untuk jualan mereka. Jadi, selain mereka jualan di website-website untuk jual online resmi di Indonesia yang besar, kayak Tokopedia, Bukalapak, mereka juga punya aplikasi khusus yang dinamain sama dengan nama distributor mereka. Contohnya, kayak Rai Vapor, JualPep, kemudian yang lain-lainnya masih banyak deh. Kalian bisa search aplikasinya itu di Google Play Store. Nah, di sana kalian bisa lihat, bisa download, dan bisa pasang sendiri. Dan setelah saya lihat-lihat, ternyata ada beberapa item yang mereka kasih diskon. Diskonnya itu lumayan loh, dari 5% sampai bahkan ada yang sampai 90%. Di aplikasi jual online mereka, kayak di Tokopedia atau Bukalapak, mereka nggak ngasih diskon, tapi di aplikasinya sendiri mereka ngasih diskon loh. Makanya kalian harus cek di aplikasinya. Contohnya kayak saya nih, kemarin saya lihat ada ini nih, Pulse BF RDA 24 mili, dengan harga normalnya di online store itu harganya 340.000, karena kemarin dia ngasih diskon, jadi saya dapat dengan harga 100.000. Emang sih barangnya barang lama, tapi masih cukup, ya cukup bagus lah untuk dicobain daripada kalian beli barang-barang klon di luar sana. Nih udah harga klon tapi barangnya oten, oke kan? Tapi di sini saya mau tegesin ya, kalau saya bukan promosiin Rai Vapor, JualPep atau yang lain-lain, karena saya nggak ada sangkut pautnya dengan mereka, saya nggak di endorse atau disponsorin sama mereka. Cuman di sini saya mau bagi informasi aja buat Sobat Paper ya, barangkali ada yang lagi cari barang-barang untuk paving atau kelengkapan buat paving kalian dengan harga miring. Walaupun barangnya bisa dibilang stok lama, tapi ya masih worth it lah buat dicobain karena harganya memang murah. Sebelum kita cobain gimana rasanya, kita lihat dulu tampak dekat dari Pulse RDA by Fundify. Oke, seperti inilah kemasannya. Pulse BF RDA 24 mm Atony B Project. Oke, kemasannya khas ya, warna biru. Ini ada scratch code di sini dan serial numbernya. Dan belakangnya kalian bisa baca sendiri ya. Oke, kita langsung lihat. Ini dia Pulse RDA nya, kita kesampingkan dulu ya. Kalian udah dikasih satu spare drip tip. Drip tipnya masih yang 810 ya, 810 drip tipnya, dengan bahan ini, bahannya bahan plastik darin ya, plastik yang tahan panas. Oke, dalam kemasannya kalian akan dapat apa aja, kosong ya. Kalian dikasih buku panduan. Buku panduannya dalam berbagai bahasa ya. Oke, kemudian kalian dikasih o-ring cadangan, konektor 510 untuk drip tip, baut cadangan 4, dan ini untuk konektor 510-nya ya. Oh, ini bukan yang skongnya, berarti yang skongnya di RDA-nya berarti. Kalian udah dikasih kunci T ya. Dan ini dia
Pulse BF RDA 24mm. Oke, sebelumnya kita bagi-bagi terlebih dahulu ya. Oke, ini dia dibagi menjadi 4 bagian ya. Satu bagian drip tip, top cap, barrel, dan juga decknya. Kita mulai dari bagian yang paling atas, yaitu bagian drip tipnya. Drip tipnya desainnya seperti ini ya. Hanya misalkan cowokan di atas. Itu bagian dalamnya aja. Bagian luarnya sama sekali rata ya, flat. Hampir sama dengan drip tip cadangannya. Desainnya juga hampir sama. Cuman beda bahan ya. Satu dari Derin, satu dari Ultem kayaknya. Selanjutnya untuk bagian top capnya seperti ini. Ini untuk airflow-nya ya, adjusting airflow-nya. Dan dalamnya seperti ini ya. Dibilang mengkubah, tidak juga. Tapi dibilang tidak mengkubah, tidak juga. Ini di sini ada lengkungan, kemudian datar. Ya, seperti inilah kira-kira. Ini yang paling unik, bagian barrel-nya. Desainnya tuh keren. Beda dari yang lain. Pulse RDA ya. Ini ada untuk sistem airflow-nya di sini. Dan ke dalamnya tuh kayak ada pipanya gitu. Nah, ada locking system-nya di sini. Dan di sini. Ya, bisa kelihatan. Nah. Tuh. Ini dalamnya keren ya. Kayak ada pipa-pipa gitu. Keren, beda dari yang lain. Sini ada tulisan Pandifab, Tony B ya. Oke, dan ini bagian barrelnya. Ini bagian decknya ya. Bagian decknya seperti ini. Belakangnya. Tuh, ini udah pakai konektor 510 nya yang skong, jadi kita harus ganti karena kalau nggak diganti nanti bisa leaking keluar ya. Soalnya kalau yang mode yang nggak skong ini harus diganti dulu. Ini Pulse 24 Tony B Project, ini ada serial numbernya ya, manufaktur by Vandipap. Ini untuk setting nyetingnya atau ngelonggarin bautnya ada di sini. 1, 2 ya, 4, ini untuk positif, ini untuk negatif ya. Ini untuk juice well-nya sama sekali kecil ya. Tempat kapasnya kayaknya. Tempat kapasnya ini di sini, kecil banget. Oke, seperti itu. Itu dia tadi tampak dekat dari Pulse BF RDA 24mm. Untuk rasa dan performanya gimana, nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Karena kalau di sini videonya nanti kelamaan. Oke, sekian dulu info dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, share, komen, dan yang penting di subscribe. Ingat, tetaplah jadi pepper yang bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.